Dan kita ke lantai bursa, menyusul pergerakan positif dari bursa regional, pergerakan indeks harga saham gabungan IHSG di awal pekan ini langsung dibuka positif. Pada perdagangan pagi ini, IHSG bergerak naik 0,59% ke level 5.167. Penguatan indeks dipicu oleh naiknya indeks di bursa Asia. Secara umum, bursa regional bukan menguat menyambut pemberian stimulus oleh Jepang dan pemerintahan di Eropa. Meski menguat di awal perdagangan, penguatan IHSG masih terbatas seiring dengan belum tuntasnya masalah subsidi BBM. Dan pemirsa, data-data yang kami tampilkan dalam kabar pasar pagi ini didukung oleh Stockwatch 5 Centric Indonesia.